bersedia untuk membantu sebab kita mahukan calon Asmawi Fikri ini menang sebab selaku jentera daripada Barisan Nasional kita percaya bahawa beliau adalah the right candidate untuk kita letakkan dan kita angkat sebagai wakil rakyat di negeri ini. Kepribadian beliau yang sangat bersopan santun, berhemah dan yang paling penting insyaAllah kami percaya beliau mampu untuk melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang diberikan sekiranya beliau nanti menang selaku wakil rakyat di negeri ini. Di bagi pihak wanita UMNO memang kita memang apa ni memang all time kat sini lah sepanjang tempoh kempen ini dan apa juga yang dilaksanakan oleh wanita memang kita sentiasa menyantuni pengundi-pengundi dan semua datang berkumpul di sini tak kira daripada bahagian lain mahupun daripada negeri negeri-negeri lain juga berkumpul untuk bersedia membantu calon Barisan Nasional terutamanya di kalangan pembangkang. Apa yang diorang takkan rasa puas hati pun. Apa juga yang kita buat, kita laksanakan, mereka akan anggap itu semua apa ni helah kita untuk mendapat undi bagi Barisan Nasional. Tapi kita kena portray, kita kena tengok diri kita sendiri. Saya tengok calon PAS ni dia kata dia nak bawa ada beberapa perkara macam manifesto dia lah. Ada satu yang saya tengok yang saya fokus adalah mengenai wanita. Wanita tu yang dia cuba nak bawa di negeri itu banyak dah kita di kerajaan pusat telah laksanakan. Seperti bantuan ibu tunggal. Bantuan ibu tunggal sendiri pun sekiranya layak kita di bawah JKM juga ada memberi bantuan terhadap ibu-ibu tunggal, warga-warga emas yang memerlukan dan pelbagai bantuan telah kita laksanakan dan kita berikan terutamanya kepada wanita, termasuklah kepada wanita. Apa yang dia nak katakan mengenai pembaharuan yang cuba dibawa dan dijanjikan sekiranya dia menang sedangkan benda itu dah ada. Itu contoh yang dapat saya berikan. Jadinya pada kami bagi pengundi kita kena tenang, kita kena fokus dan bagi peluang kepada Barisan Nasional. Sebab Barisan Nasional ni satu parti yang penuh dengan pengalaman dan insya-Allah dari segi pentadbiran juga kekuatan Barisan Nasional dan kerajaan menjadi sebahagian pada kerajaan juga parti Barisan Nasional menjadi sebahagian pada kerajaan pusat. InsyaAllah kita apa juga masalah yang AWI akan hadapi sekiranya dia menang nanti kalau ada isu ada apa yang perlu bantuan daripada federal government insyaAllah kita di peringkat federal akan cuba membantu. Perjuangan Barisan Nasional ni dia tak kira masa. Dia memang sentiasa berjuang untuk rakyat. Apa yang rakyat apa ni bukan hendaklah apa yang rakyat suarakan tu selalunya kami akan buat sebaik mungkin untuk melaksanakan apa juga permintaan daripada rakyat within kita punya kebolehan lah maknanya kita punya berdasarkan pada kemampuan kita tapi kalau kita tengok sejak daripada mereka pun bawah kerajaan Barisan Nasional kan dan kerajaan Barisan Nasional ni juga yang membangunkan negara ini tak ada siapa pun yang kita akan pinggirkan dan dianya boleh menjadikan kerajaan ini lebih stabil dan sebagainya dan apabila kita berada dengan kerajaan perpaduan kekuatan itu ditambah baik lagi dengan adanya menteri-menteri Barisan Nasional yang berada dalam kerajaan perpaduan ini dan insya-Allah sekiranya negeri ini berpihak kepada Barisan Nasional kita akan bantu insya-Allah.